Assalamualaikum. Semoga yang lihat video ini selalu disehatkan. Amin. Oke guys, kali ini aku mau tutorial make up ala-ala Arab gitu. Nah, di sini aku pakai foundation. Ini aku pakai pelembab dulu sebelum foundation. Nah, ini aku pakai pelembab dari Safi. Nah, aku pakai rata ke seluruh wajah pelembabnya sampai meresap, benar-benar meresap. Lalu lanjut ke foundationnya. Nah, di sini aku pakai foundation dari Makeover yang warna natural. Sebelumnya aku udah beli yang coral shade, cuman di wajah aku itu jadi kegelapan, makanya aku beli lagi yang warna natural. Dan alhamdulillah warna yang ini cocok di kulit aku. Nah, di sini kita total dulu ke seluruh wajah. Lalu setelah itu kita blend ke seluruh wajah. Nah, ini masih menetol-netol ternyata. Nah, setelah itu kita blend ke seluruh wajah sampai rata, benar-benar rata. Sebenarnya ini satu layar foundation sebenarnya udah cukup. Cuman kalau dirasa masih harus ada yang ditutupin, bisa pakai lagi. Nah, lalu lanjut di sini aku pakai blush on. Di sini aku pakai blush onnya ya warna pink aja, karena aku cocoknya pakai warna pink sih ya. Lanjut aku pakai bedak. Nah, di sini aku pakai bedak dari Wardah, pakai bedak taburnya. Nah, blend ke seluruh wajah ya sampai rata, benar-benar rata. Harus tertutup semuanya pakai bedak, dan lebih baik dibanyakin bedak taburnya ya, biar bisa meresap atau membuat tahan lama make upnya. Jadi kalau pengen tahan lama make upnya, kalian bisa banyakin bedak taburnya. Oke, next lanjut ke bagian alis. Nah, di sini aku mengukir alisnya sesuai sama bentuk alis aku aja. Berhubung alis aku panjang dan tebal, jadi aku panjangin aja alisnya. Kayaknya ngerasa enak sih pakai pensil alis pipa ini, gampang di blendnya gitu dan gampang diaplikasiinnya. Dan maaf ya kalau misalkan agak berisik. Nah, lalu blend. Kalau dirasa ketebelan atau agak kelebaran gitu, kalian gak usah khawatir, kalian tinggal rapihin pakai concealer atau foundation kalian sesuai yang kalian inginkan. Nah, ini kan aku bikinnya kayaknya agak kegedean gitu ya. Nah, kalian bisa ukir atau bukan ukir ya, tapi dirapihin gitu sama concealer. Nah, yang seperti aku lakukan ini, aku ini ngerapihin kembali alis aku yang tadi dirasa ketebalan atau kelebaran gitu alisnya. Nah, pemakaian concealer ini sangat membantu banget untuk mempercantik penampilan kalian, apalagi mempercantik alis kalian, karena dengan pemakaian concealer atau foundation ini, alis kalian itu bisa kelihatan
mempertegas bisa mempertegas alis kalian gitu, dan juga kelihatan rapi kelihatannya. Ini kan alis aku lebar ya, ada bagian alis yang, nah yang ini yang ke bawah yang aku kasih foundation itu yang aku tutupin. Nah, dengan pakai foundation ini bulu alis aku gak kelihatan yang di bagian situnya. Nah, itu gunanya pakai foundation atau concealer untuk menutupi bagian yang tidak diinginkan. Oke, lanjut ke bagian hidung. Nah, ini alis aku sebelah lagi belum, tapi ntar ya. Aku lanjut dulu ke bagian hidung. Nah, ratain ya bagian hidungnya. Nah, tada, udah selesai. Tuh, udah selesaikan alisnya yang satu lagi. Oke, lanjut ke bagian mata. Di sini aku pakai warna pink. Pink muda ya. Kenapa aku pakai warna pink? Karena aku lagi pakai baju pink dan berhubungan aku juga suka sama yang warna pink gitu. Nah, lanjut kita kasih ujungnya warna yang lebih tua dari warna yang pertama. Aku di sini pakai 3 warna ya, yang warna pink muda, terus pink ketua-tuaan gitu, gak tahu apa itu namanya. Yang itu terus yang agak coklat kegelap-gelapan gitu di ujungnya. Tapi kelihatannya enggak kayak kelihatan pink ya di situ kelihatannya, tapi aku pakai warna pink sih itu sebenarnya. Tapi untuk warna ya itu bisa terserah kalian ya, mau warna apa juga, terus bagaimana kalian sukanya. Yang penting ada gradasinya biar lebih cantik aja kelihatannya gitu. Dara, udah selesai satunya lagi, cantik kan? Tapi masih kelihatan pucat karena belum di lipstick. Apa kita langsung next aja. Nah, kita next ke bagian pipi. Nah, di sini aku pakai blush on lagi ya biar lebih menonjol keluar gitu si warna merah pipinya. Oh ya, by the way, di sini aku di finishingnya gak pakai bulu mata. Karena tadi aku cari lem bulu matanya gak ada, jadi aku gak pakai, tapi gak apa-apa lah ya. Lanjut ke bagian eyeliner. Nah, yang paling penting dalam bermakeup ala Arab ini yaitu di bagian eyeliner. Nah, biasanya wanita-wanita Arab suka memakai eyelinernya itu sampai ujung mata yang dekat hidung ya. Nah, seperti yang aku lakuin ini, jadi benar-benar full dari ujung ke ujung, dari bagian atas sampai bagian bawah itu full pakai eyeliner. Jadi bedanya ala-ala Arab ini
sama make up yang lain itu di bagian mata. Jadi untuk look Arab ini di bagian mata lebih tajam. Oke, yang di bawahnya aku pakai yang eyeliner juga, tapi beda ya sama yang tadi. Fullin aja ke seluruh bagian bawah mata. Oke, selesai, tadaaa. Udah selesai dua-duanya. Tinggal kita ke bagian lipstiknya. Sini aku pakai lipstik Emina yang warna nomor 2. Dan aku ambil sama lip tint yang merah di bagian dalamnya. Oke, selesai. Tadaaa, udah selesai. Gimana, aku udah kayak orang Arab ya? Nah, itu tutorial make up Arab aku ala-ala Asti itu. Semoga bisa bermanfaat. Oh ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.